Salam persatuan. Hari ini kita telah mengetahui siapa calon presiden dan calon wakil presiden untuk tahun 2019. Oleh karena itu, saya akan menentukan pilihan. Dan pilihan saya adalah pilihpanji.com. Siapakah Panji? Panji berbeda dengan calon presiden sebelah. Kalau calon presiden sebelah, dia memberikan sepeda. Nah, kalau yang calon yang satu ini akan memberikan Anda uang tunai. Gue ngenya aja gitu. Dan saya selalu termotivasi dengan Panji. Kata-katanya selalu membuat saya termotivasi untuk terus bekerja dengan lebih baik. Salah satunya adalah slogannya dia, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan itu sudah terbukti dengan filmnya Party Clear. Party Clear. Party Clear. Film Party Clear-nya dia beda dan lebih baik. Lebih baik tidak usah ditonton di bioskop ya, karena tidak laku. Sialnya menurut gua cuma itu doang yang lucu. Tapi tenang aja. Kalau soal stand up komedi Panji ini nomor satu di Indonesia. Dan di bulan Januari 2019, Panji akan melakukan stand up komedi untuk pertama kali, stand up komedian Indonesia di Prenelly Hall, Jakarta. Yang menarik dari tertawa ya, adalah bahwa pada detik itu, pada momen itu, kita lupa semuanya. Lupa bahwa kita punya masalah, lupa bahwa kita gak punya uang, lupa bahwa di rumah orang tua kita berantem. Pokoknya dirasuki kebahagiaan aja gitu. Makanya ketika gue tahu gue bisa bikin orang ketawa, itu adalah kemampuan yang gue simpen banget. Bahkan sekarang jadi kayak insting. Gue kalau ngeliat orang tuh mikir, ini orang gimana caranya bikin ketawa. Atau kalau ada momen tuh gue gak bisa nahan diri gue untuk gak bercanda gitu. Kalau menurut gue ini timing yang tepat, gue masuk dan bikin orang ketawa. Nah kata orang, kalau kita tahu kita dilahirkan untuk jadi apa, semuanya jadi ngeklik. Dan itu yang gue rasakan persis, karena kayaknya kayaknya gue dilahirkan untuk jadi stand up comedian deh. Dan perjalanan gue sekarang udah begitu panjang. Dari pertama kali bikin orang ketawa, pertama kali stand up, pertama kali bikin special, pertama kali tur dunia, sampai akhirnya membawa gue ke sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah tempat yang biasanya digunakan oleh seniman-seniman terkenal. Comedy Cafe ke Jakarta Convention Center tuh jauh juga ya. Pada tanggal 26 Januari 2019, izinkan gue kembali membuat lo tertawa. Gue mau cerita banyak tentang gue, tentang hidup gue, tentang orang tua gue, keluarga gue, cinta pertama gue, hal-hal yang membentuk gue jadi seperti hari ini. Makanya judulnya tuh Pragiwaksono nama gue. Tapi Pragiwaksono juga berarti kebijaksanaan, sesuatu yang gue percaya dibutuhkan oleh kita, bangsa Indonesia, untuk tetap bersatu dan melaju ke depan. Nah, gue akan jalan-jalan keliling-keliling dulu. Gue akan ke Manila, Shanghai, Guangzhou, Dusseldorf, Amsterdam, Nuremberg, Surabaya, Yogyakarta, baru kemudian Jakarta. Nah, semoga kita bertemu di kota-kota tersebut. Dan semoga gue bisa membuat lo tertawa dan bahagia. Pernah nonton konser lawak di Plenary Hall Jakarta Convention Center? Sama, gue juga belum pernah. Itu adalah experience yang gue tawarkan di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special Plenary Hall Jakarta 26 Januari 2019. Itu dan lawakan gue yang lucu. Insya Allah lucu. Lucu lah, gila lu. Lucu orang mahal, masa gak lucu? Lucu. Aman, tenang.
saksikan stand up Panji yang terbaik di Indonesia. Saya senang sekali itu kasih. Aku suka itu, perfect bagi aku itu. Ada ilmunya. He was really, really good. Standing applause buat Panji. It's hilarious and interesting. I liked it. It's very inspiring, like. Lucu. Lucu banget. So happy. Kocak banget, emang. Really enjoyed it. It was really funny. Bagus banget show-nya ya. We love Panji.